Assalamualaikum. Pelawak dan pelakon komedi Man Raja Lawak mengaku dia pasrah saja dengan sikap segelintir individu yang masih terus menghantar kiriman mesej meminta bantuan kewangan daripadanya di Instagram. Dia terpaksa menghentikan bantuan kewangan kepada individu yang menghantar mesej meminta bantuan daripadanya di IG kerana wang tabungan yang semakin susut. Man atau nama sebenarnya Abdul Rahman Kasim ketika berkata, dia aku saja kepada individu yang masih kurang faham serta tidak peduli pun dengan pengakuannya itu. Setakat ini masih ada lagi yang kirim mesej kepada saya minta bantuan kewangan, tapi saya biarkan saja dan saya pun tak boleh juga nak halang mereka supaya tak kirim mesej berkenaan. Bagaimanapun, saya harap lama-lama nanti mereka akan faham juga. Nak cakap banyak pun mereka tak nak faham dan buat-buat tak faham sekarang. Biar masa menentukannya, katanya. Menurut Man, dia tetap dengan keputusannya untuk lebih memberi fokus kepada keperluan keluarga termasuk membantu orang yang memerlukan di sekeliling yang dikenalinya. Saya mohon maaf kerana tidak dapat membantu. Bagaimanapun, saya doakan semua urusan dihadapi anda semua ketika ini dipermudahkan Allah. Malah saya doa anda juga sentiasa sihat. Dengan wang tabungan yang saya ada kini memang digunakan untuk meneruskan kehidupan sendiri bersama keluarga dalam menghadapi PKP 3.0 ini, katanya. Man berkata dengan pendedahan pengakuan dibuatnya, dia juga tidak dikecam dan dikritik netizen. Hujannya, dia sudah berterus terang tidak dapat menghulurkan bantuan kewangan lagi. Sebelum ini, ketika pelaksanaan PKP yang pertama 18 Mac tahun lalu, Man tampil menghulurkan bantuan kepada orang ramai yang terjejas pendapatan akibat COVID menerusi wang RM50,000 dimenanginya ketika menjuarai pertandingan Maharaja Lawak Mega 2019 bersama Kumpulan Putih.